Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini Sinta mau buat video tentang perkembangan Cindy. Sebenarnya belum ada perkembangan semenjak Cindy pulang dari tempat itu terus dibawa pulang ke rumah. Cindy masih seperti itu teman-teman. Terus yang kemarin kakinya kesleo kayaknya masih sakit, soalnya tadi Cindy sempet kayak gitu megang-megang. Ya walaupun aslinya Sinta itu nggak tahu itu isyarat apa yang dibilang Cindy ke Sinta, tapi mungkin menurut Sinta, dari pandangan Sinta seperti itu, kayak kakinya Cindy tuh masih sakit. Nanti Sinta mau coba tanya-tanya sama Cindy juga supaya inget sama Sinta, karena Cindy belum inget sama sekali sama Sinta. Kayaknya nggak boleh dipegang teman-teman, mungkin masih sakit, tapi kayaknya kemarin udah sempet dipijitin juga, tapi mau, ini kok nggak mau ya. Sinta pijit ya supaya cepat sembuh ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan pelan-pelan. Sinta ini sebenarnya kayak pelan-pelan, ini udah pelan-pelan. Sinta kasihan sama Cindy, tapi Sinta gak tahu bahasanya Cindy. Terus Cindy ngomongnya kayak gitu, jadi Sinta humornya itu rendah banget, jadi pengen ketawa. Kamu makan. Mungkin karena belum ingat juga, jadinya belum ada respon baik. Tapi Sinta berdoa supaya Cindy respon Sinta dengan baik secepatnya. Jangan nangis. Cindy mau makan, minum. Ini ke mata, nanti risih juga. Kayak gini, diket ya, kayak gini. Cindy, diket kayak gini ya. Mau apa enggak? Cinta. Bentar ya teman-teman, Cinta mau ambil kunci lagi.
dan diacak-acak supaya kalau disisir nggak sakit. Diam, kamu diam dulu. Diam sebentar aja. Ikat supaya enggak sumpah. Ini apa poninya rusuh banget. Jangan rambutku mau ke bawah. Thank you.
gitu ya teman-teman. Cindy udah rapi. Tadi Sinta sempet kuncirin Cindy. Sempet Sinta kuncirin Cindy. Lah itu malah dilepas baru dibilang dikuncirin. Mungkin Cindy gak suka dikuncir ya teman-teman. Atau ngerasa ada yang aneh kalau kepalanya itu rambutnya diikat. Jadi gak apa-apa, sesuka Cindy aja, yang penting Cindy bisa seneng. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Sinta minta doanya sama teman-teman semua. Semoga Cindy bisa pulih seperti awal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.